ada seorang ulama besar zaman dulu yang terkenal, Imamul Haramain. Imamul Haramain dikatakan nama sebenarnya Abdullah Abdul Walid, yang digelar sebagai Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini ni suhur besar, suhur sangat alim. Dia adalah guru kepada Imam Al-Ghazali. Maknanya dia hidup sekitar 400 hijrah lebih. Pengarang kitab banyak, antaranya kitab Nihayatul Matlaq. Alim, suhur. Kalau kita tengok kitab Allah besarnya, tok guru pada Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir tahun 450 hijrah, meninggal 505 hijrah. Umur 55 tahun je Imam Ghazali ni. Satu hari orang, anak-anak murid dia ramah. Anak-anak murid dia tengok, dan anak murid dia kata kepada Imam Ghazali, Imam Juwaini, Imam Al-Haramain ni, dia kata, "Tok guru, kadang-kadang kami minta maaf lah, kami tanya sikit terlalu rahsia nampak. Bila kami tengok tok guru mengajar, kadang-kadang macam sakuk, sekat. Ada macam dipanggil leknah ataupun seolah-olah macam payah nak sebut gapa." Dia pun kata, "Untuk pengetahuan kamu, aku nak cerita satu kisah. Aku ni daripada keluarga yang senang lah, kaya juga. Ayah aku zaman dulu, ayah tok guru ni, ayah Imam Al-Haramain ni, anak dia ni, dia jaga mak dia susu, dah lah mak susu. Lepas tu ada hamba, hamba tukang susu kat. Hamba, hamba zaman dulu, hamba perempuan boleh beli. Jadi hamba ni beri susu juga kepada Imam Al-Haramain. Hamba ni, kawan-kawan dia adalah hamba-hamba lain. Dia sama satu taraf lah, satu level kawan. Satu hari, hamba ni bawa Imam Al-Haramain ni kecil bersama dengan hamba-hamba lain. Bila dia bawa, tiba-tiba hamba ni dia jenis sakit perut ke apa ke, pasing kepada kawan dia, suruh jaga sekejap, dia nak pergi tandas ataupun nak pergi buat qada hajat. Bila dia pulang, tengok Imam Al-Haramain ni kerana sedih, kerana lapar dahaga ni, susu, orang lain beri susu dah. Atas perbuatan tersebut, kerana hamba itu bukan hamba ayahnya, hamba itu hamba orang lain, maka dia anggap sebagai, walaupun hamba tu reda kerana tak minta izin, sebab itulah aku rasa bila aku bercakap macam tersakup sikit. Ini nak cerita masalah mereka jaga bak susu, bak benda yang masuk dalam mulut mereka biar halal 100% tanpa syubhat. Kalau kita tengok cerita macam ni, memang panjang dan memang luar biasa. Wallahu